Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya ingin meluangkan sedikit waktu untuk berbagi pengalaman atau sedikit pengetahuan tentang hermeneutika. Ini berdasarkan permintaan sebagian sahabat yang memberi komentar di kanal YouTube kami dan mengajukan permohonan agar saya mengulas sedikit tentang hermeneutika. Hermeneutika itu sebuah metode penafsiran dan sudah menjadi ilmu pengetahuan yang dibahas secara luas oleh banyak sekali kalangan, termasuk di dalamnya adalah para sarjana muslim. Saking luasnya cakupan hermeneutika, maka kita tidak bisa berbicara mengenai satu jenis hermeneutika. Di sana banyak sekali jenis-jenisnya, aliran-alirannya, dan berikut metodologi yang ditawarkan. Secara garis besar, hermeneutika ini adalah alat baca untuk membaca fenomena budaya, wabil khusus untuk membaca sebuah teks, termasuk di dalamnya adalah teks keagamaan. Banyak sekali sarjana muslim yang terpesona dengan hermeneutika ini, sehingga kemudian menggunakan hermeneutika untuk membaca dan menafsirkan teks Al-Quran. Kita kenal umpamanya ada yang namanya Farid Ishaq, kemudian Fazlur Rahman, Abdullah Said, dan yang sangat bahkan paling liberal di antara sarjana muslim yang menggunakan hermeneutika untuk membaca teks Al-Quran adalah Nasr Hamid, Abu Zaid, dan Muhammad Arkun. Nasr Hamid ini orang Mesir, kebetulan beliau juga guru saya, sedangkan Muhammad Arkun ini orang Aljazair. Muhammad Arkun, dan ini yang menjadi fokus pembahasan kita. Muhammad Arkun lahir di Aljazair pada tahun 1928. Kemudian setelah menyelesaikan sekolah sampai aliyah di negaranya, dia hijrah ke Sorbon hingga mendapatkan gelar doktor dari universitas itu, kemudian mengajar di sana hingga meninggal pada tahun 2010. Pembahasan kita akan fokus hanya tentang hermeneutika Muhammad Arkun. Kita tidak membahas hermeneutika yang lain. Karena itu, apapun yang kita pahami tentang hermeneutika Muhammad Arkun, seyogianya tidak kita pukul ratakan terhadap hermeneutika yang lain. Maksud saya begini, seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa hermeneutika itu banyak alirannya. Setiap orang memiliki alirannya sendiri-sendiri. Hermeneutika Muhammad Arkun sangat berbeda dengan hermeneutika Fazlur Rahman, demikian seterusnya. Nah, Muhammad Arkun ini termasuk orang yang sangat kontroversial. Pandangannya tentang Islam secara umum dan juga tentang Al-Quran secara khusus itu menurut saya layak untuk ditelaah secara lebih mendalam guna mengetahui sesungguhnya apa sih yang ia ajarkan mengenai Islam dan mengenai Al-Quran. Ini menjadi penting karena di Indonesia Arkun ini sangat diidolakan, sangat digemari. Dia memiliki
popularitas yang sangat besar di Indonesia. Dan biasalah, orang Indonesia itu kan suka yang wow-wow begitu. Suka yang kontroversial-kontroversial itu ya, suka yang bombastis orang Indonesia ini. Kadangkala tidak terlalu ilmiah, tapi digemari di Indonesia karena bombastisnya. Kalau Arkun ini, saya tidak mengatakan dia tidak ilmiah, sangat ilmiah. Hanya saja dia sangat kontroversial. Nah, saya sudah mencoba untuk membaca beberapa karya Muhammad Arkun. Saya punya 5 buku karya Muhammad Arkun dalam bahasa Arab. Saya tunjukkan yang pertama, judulnya Al-Islam Eropa wal Gharb. Islam Eropa dan Barat. Di sini dia lebih mengunggulkan keeropaan daripada keislaman, ya. Di sini dia menunjukkan dia banyak menggagas, ya, perlunya orang Islam itu menjadi Eropa, karena Eropa adalah standar kemajuan di era modern ini. Jadi sederhananya, kalau mau maju ya harus menjadi Eropa gitu. Kemudian saya juga punya buku ini, Qodaya fi Naqd al-Aql ad-Dini, isu-isu mengenai kritik nalar agama, yang intinya adalah dia mengajukan beberapa kritik mengenai Islam dan mengajukan cara bagaimana kita memahami Islam. Kemudian ada juga ini, Al-Fikr Al-Islami Qira'ah Ilmiyah, pemikiran Islam, pembacaan saintifik. Dia ingin mengajukan tesa bahwa Islam itu harus dipahami secara saintifik. Dan saintifik di sini yang dia maksudkan adalah yang ala filsafat Barat, dan secara khusus ala Auguste Comte, ala Comte. Dan Comte mengajarkan bahwa pembacaan saintifik, dan hanya pembacaan saintifik, yang dapat membangun sebuah peradaban, membangun sebuah masyarakat. Dan saintifik secara khusus di sini adalah yang bernuansa positivistik, yaitu yang berbasis pada data, berbasis pada data-data empiris. Sehingga agama yang tidak berbasis pada data empiris, berbasis pada wahyu umpamanya, itu tidak ilmiah. Kemudian yang keempat adalah ini, tentang ijtihad. Bukunya sangat kecil, Minal Ijtihad ila Naqd al-Aql al-Islami, dari ijtihad kepada kritik nalar Islam. Nah, dari ijtihad inilah dia ingin membangun argumentasinya. Maksud saya adalah bahwa dia banyak menggunakan istilah ijtihad dalam beberapa narasinya. Dia ingin mengatakan dan ingin mengajarkan bahwa Islam itu perlu ijtihad. Islam perlu dibangun. Islam perlu ditata. Tidak hanya pemikiran Islam, tapi Islam sebagai agama, termasuk keyakinannya, itu perlu ditata, perlu direkonstruksi, bahkan didekonstruksi, karena itu semua bagian dari apa yang dia yakini sebagai ijtihad. Jadi ijtihad kalau menurut para ulama terdahulu, ulama fikih umpamanya, itu adalah istimbatul ahkam, bagaimana mengambil hukum-hukum dari sumber-sumbernya melalui proses kias umpamanya. Kalau ijtihad menurut Arkun adalah menata ulang agama ini, termasuk pada aspek teologisnya, aspek keyakinannya, tidak hanya pada aspek budaya, peradaban maupun pemikiran. Kemudian ada ini, Tarikhiyah Al-Fikr Al-Arabi Al-Islami, historisitas pemikiran Arab Islam.
Nah, dari historisitas inilah kita akan beranjak. Maksud saya, dari pembacaan saya terhadap beberapa karya ini, persoalan historisitas ini, tarikhiyah di sini, menjadi kata kunci yang sangat penting. Dalam gagasan Muhammad Arkun, ada dua kata kunci yang memiliki peran sentral di dalam bagaimana kita merekonstruksi, membangun kembali Islam sebagai agama maupun Islam sebagai tatanan budaya maupun Islam sebagai sebuah wacana. Dua kata kunci itu adalah sejarah dan bahasa. Nah, dua kata kunci ini pula yang ia gunakan untuk membaca ulang sejarah dan muatan Al-Quran, historisitas dan konten Al-Quran. Jadi ketika dia menggunakan hermeneutika untuk membaca ulang Al-Quran, maka ada dua hal yang dia ingin lihat. Yang pertama adalah kesejarahan Al-Quran, dan yang kedua adalah isi atau kandungan daripada Al-Quran. Nah, sangat penting untuk kita garis bawahi bahwa Arkun ini melihat Al-Quran itu sama dengan kitab-kitab yang lain. Kitab Injil umpamanya, kitab Bhagavad Gita, Veda, segala macam. Semuanya dia anggap sama. Semuanya memiliki aspek kesucian dan juga memiliki aspek ketidaksucian, ya, aspek sakral dan aspek profan istilahnya. Aspek sakral, kesucian, dan aspek profan, ketidaksucian. Dan karena Quran itu sama dengan kitab-kitab yang lain dan memiliki aspek ketidaksucian, maka Al-Quran itu juga harus tunduk terhadap apa yang tadi dia sebut sebagai prinsip historisitas, kesejarahan. Maksudnya, Quran itu produk sejarah, sehingga harus dibaca dengan pendekatan sejarah. Nah, salah satu hukum sejarah yang paling penting adalah hukum perubahan. Sejarah itu berubah. Apa yang terjadi pada hari ini itu bukan apa yang terjadi esok hari. Demikian juga apa yang terjadi hari ini bukan yang terjadi kemarin. Di setiap sejarah selalu ada perubahan. Manusia pun berubah, bukan pada aspek hakikatnya, tapi pada aspek pola pikirnya, gaya hidupnya, bahkan keyakinannya. Manusia itu berubah, apalagi masyarakat. Setiap masa memiliki sejarahnya sendiri. Karena itu Al-Quran yang diturunkan pada abad ke-6 Hijriah itu adalah produk sejarah pada masa itu. Sehingga untuk masa sekarang harus dibaca dengan hukum sejarah pada masa ini. Dari sini kita sudah bisa melihat betapa Muhammad Arkun ini sangat kontroversial. Dan yang paling mengagetkan adalah bahwa Muhammad Arkun meyakini atau mengajarkan bahwa Al-Quran itu tidak otentik. Kenapa? Karena dia adalah produk sejarah. Nanti akan saya jelaskan sampai ke sana. Nah, karena sejarah ini terus berubah, apa yang terjadi pada masa itu bukan yang terjadi pada masa sekarang, maka apa yang ada di dalam Al-Quran pada masa itu mestinya tidak mewakili apa yang terjadi pada masa sekarang.
Dengan ungkapan lain, banyak dalam Al-Quran itu hal-hal yang tidak terfikirkan. Itu istilah dia. Dalam istilah bahasa Inggrisnya, saya tidak tahu bahasa Perancisnya, karena dia menulis dalam bahasa Perancis. Dalam istilah Inggrisnya diterjemahkan menjadi unthought, sesuatu yang tidak terfikirkan. Yang kemudian dalam bahasa Arabnya di beberapa buku ini itu diterjemahkan menjadi alla mufakkar fih, sesuatu yang tidak pernah terfikirkan. Sesuatu yang tidak terfikirkan ini karena tadi yang saya jelaskan, karena Al-Quran itu diturunkan pada masa itu sehingga tidak mampu memikirkan apa yang terjadi pada masa sekarang. Nah, ini menjadi tugas para sarjana untuk menafsirkan Al-Quran agar Al-Quran itu mampu ditarik kepada wilayah yang mestinya difikirkan. Atau dengan ungkapan lain, menjadi tugas para sarjana agar Al-Quran dapat berbicara kepada manusia pada zaman sekarang, manusia zaman sekarang yang memiliki latar belakang sosiohistoris yang berbeda dengan manusia pada masa itu. Nah, untuk memahami Al-Quran, Muhammad Arkun pertama-tama mempertanyakan apa itu Al-Quran. Untuk menjawab ini, Muhammad Arkun mengkaitkan Al-Quran dengan kenabian, karena Al-Quran sebagai wahyu itu hanya diturunkan kepada Nabi. Pada aspek ini, dia mengakui Al-Quran sebagai wahyu dan mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi. Sebab jika Nabi Muhammad bukan Nabi, maka tidak relevan untuk bicara mengenai Quran sebagai wahyu. Karena Al-Quran sebagai wahyu ini secara logika hanya bisa diturunkan kepada orang yang dianggap atau diyakini sebagai Nabi. Hanya saja pada masa sekarang, dan kita kembali kepada yang ini, qiraah ilmiah ini, pada masa sekarang baik konsep kenabian maupun konsep wahyu itu tidak bisa dipahami secara benar atau tidak dapat ditangkap oleh manusia modern kecuali jika kita melihatnya secara berbeda. Maksudnya begini, Al-Quran dan kenabian ini mirip dengan mitos. Mirip dengan mitos. Dan mitos tidak bisa dipahami oleh manusia zaman sekarang. Karena itu agama, termasuk agama Islam, dengan Al-Qur'annya yang itu merupakan mitos, harus dimaknai atau ditransformasi menjadi sebuah sejarah. Jadi minal astura ila tarikh, dari mitos kepada sejarah. Al-Qur'an yang berisi mitos-mitos itu harus ditransformasi menjadi sebuah sejarah. Sejarah ini artinya mitos tadi itu harus ditransformasi agar sesuai dengan fakta-fakta atau sesuai dengan pola pikir manusia zaman sekarang yang rasional. Yang kedua, agama Islam dan Al-Quran itu isinya adalah tentang spiritualitas. Dan spiritualitas itu pada zaman modern tidak laku, harus ditransformasi menjadi ini dia, menjadi al-khitab al-ilmi yang tadi saya jelaskan tadi, menjadi qiraah ilmiah. Agama harus dibaca tidak secara spiritual tapi secara ilmiah. Dan ilmiah yang dia maksud secara lebih khusus adalah yang ala Comte. Dan Comte ini mengajarkan, tadi sudah saya sebutkan di awal,
mengenai metode ilmiah positivistik, yaitu bahwa sesuatu dianggap ilmiah kalau berdasar pada data empiris. Data empiris. Data empiris itu adalah data-data yang nampak oleh indera. Nampak oleh indera. Agama tidak nampak oleh indera, karena itu agama tidak bisa dibaca secara ilmiah. Maka Muhammad Arkun menghendaki agar agama yang awalnya Islam, maksud saya Quran termasuk, yang tidak bisa dibaca secara ilmiah karena lebih bernuansa spiritual, itu harus pertama harus dianggap sebagai data-data empiris, dan yang kedua harus dibaca dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang empiris pula, pendekatan-pendekatan saintifik. Dan yang ketiga, agama ini, Islam ini, Al-Quran ini, itu mengandung banyak sekali takhayul. Dan zaman ini tidak laku takhayul itu. Bahkan kontraproduktif terhadap ilmu pengetahuan modern. Karena itu misi dia adalah membaca atau mentransformasi Al-Quran yang isinya itu takhayul menjadi sebuah kitab yang ilmiah. Juga dari segi cara baca, kita tidak bisa lagi, tidak boleh lagi menurut dia membaca Al-Quran dengan cara mentalitas lama yang dikuasai oleh takhayul. Tapi kita harus membaca Al-Quran secara rasional. Secara rasional. Apa yang dimaksud dengan rasional nanti akan sampai ke sana. Muhammad Arkun juga membedakan antara apa yang dia sebut sebagai Ummul Kitab dengan Alkitab Al-Arudi, ya. Ummul Kitab dan Alkitab Al-Arudi. Yang dia maksud dengan Ummul Kitab adalah kitab yang ada di Lauh Mahfuz, yang ada di atas sana, di Fi Lauhim Mahfuz, yang ada di Lauhim Mahfuz. Ummul Kitab ini kebenarannya absolut, dia mutlak, dia apa namanya, dia dari Tuhan. Ummul Kitab ini hanya saja Ummul Kitab ini ada di atas sana, ada di Lauhim Mahfuz, sehingga tidak historis, tidak sosial, dia tidak bersentuhan dengan manusia, tidak dapat digapai oleh manusia, tidak realistis karena dia ada di atas sana. Nah, yang realistis adalah apa yang oleh Allah diturunkan dari Lauhim Mahfuz ke dunia melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Arkun membedakan antara Ummul Kitab dengan kitab yang sudah diturunkan ini. Ummul Kitab ini absolut, dan itu beda dengan yang diturunkan. Hanya saja Muhammad Arkun tidak menjelaskan lebih jauh mengenai kandungan Ummul Kitab ini apa. Kandungan Ummul Kitab ini apa, dia tidak menjelaskan lebih jauh. Yang pasti dia menegaskan bahwa Ummul Kitab ini absolut, hanya saja dia tidak bisa digapai oleh manusia karena dia di atas sana. Nah, itulah kira-kira Al-Quran, ya, dalam pandangan Muhammad Arkun. Dari sana kemudian Muhammad Arkun bergerak kepada aspek epistemologis. Kalau yang tadi adalah aspek ontologis, apa itu Al-Quran. Kemudian dia bergerak kepada aspek epistemologis, bagaimana memahami Al-Quran. Nah, disinilah letak apa namanya esensi dari ajaran hermeneutika Muhammad Arkun. Sekali lagi saya ingin mengatakan, saya ingin mengulangi bahwa hermeneutika itu beda-beda. Arkun beda dengan yang lain. Karena itu apa yang
diajarkan oleh Muhammad Arkun itu berbeda dengan yang diajarkan oleh orang lain. Maka kalau ada yang berasumsi atau mengambil konklusi bahwa hermeneutika Muhammad Arkun ini katakan menyeleweng umpamanya, itu tolong jangan diberlakukan untuk hermeneutika yang lain karena berbeda. Nah, bagaimana menafsirkan Al-Quran? Muhammad Arkun menawarkan tiga pendekatan untuk menafsirkan Al-Quran. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan sejarah dan antropologis. Al-Muqarabah At-Tarikhiyah Wal-Antropologiyah. Kita kembali ke sini. Al-Muqarabah At-Tarikhiyah Wal-Antropologiyah. Pendekatan sejarah dan antropologis. Bagaimana dia menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan pendekatan ini? Intinya adalah bahwa Al-Quran, yang pertama, Al-Quran adalah produk sejarah. Dia, kalau dalam Ulumul Quran, itu ada istilahnya Asbabun Nuzul. Kemudian ada namanya Al-Makki Wal-Madani. Ayat-ayat, surat-surat yang turun di Mekah dan surat-surat yang turun di Madinah. Nah, Muhammad Arkun menggunakan istilah ini, menggunakan istilah Al-Makki dan Al-Madani. Nah, menurut Muhammad Arkun, Al-Quran yang turun pada masa Al-Makki dan Al-Madani, itulah Al-Quran yang sesungguhnya, Al-Quran yang otentik. Kemudian otentisitas Al-Quran pada masa ini, pada masa Makki dan Madani, itu terjaga dengan baik karena pada masa itu Nabi Muhammad masih hidup dan ada yang namanya tradisi menghafal. Tradisi menghafal, bukan menulis, tapi tradisi menghafal. Pada masa ini Quran belum ditulis. Quran masih sebatas dihafal. Nah, justru disinilah menurut Muhammad Arkun letak otentisitas Al-Quran. Quran itu sangat otentik justru karena dia dirawat dengan cara dihafal. Nah, menurut dia hafalan itu bisa menampung banyak makna dan cenderung murni. Apalagi para penghafal Al-Quran pada masa itu jumlahnya sangat banyak. Dan dari satu penghafal ke penghafal yang lain itu tidak saling berbeda. Hafalannya sama. Sehingga bisa dijamin Al-Quran itu otentik. Permasalahan timbul ketika Kanjeng Nabi itu meninggal. Dan untuk masa kira-kira selama 4 abad setelah itu, menurut Arkun, tapi ini menurut Arkun, setelah Kanjeng Nabi wafat hingga 4 abad berikutnya, Al-Quran ini ditadwin, dicetak, ditulis, dan tulisan Al-Quran ini kemudian menjadi apa yang kita sebut sebagai mushaf. Mushaf ini sekali lagi ditulis menurut Muhammad Arkun selama 4 abad, 400 tahun. Karena itu selama 400 tahun ini rawan terjadi penyelewengan. Dari masa ke masa, ini apa namanya, kesan yang saya dapatkan dari membaca beberapa bukunya Muhammad Arkun ini, selama 4 abad inilah terjadi distorsi terhadap penulisan Al-Quran. Karena itu dia membedakan antara Al-Quran dengan Al-Mushaf. Al-Quran itu adalah apa yang dihafal oleh para sahabat pada masa Nabi, pada periode Mekah dan Madinah, itu Al-Quran, apa yang dihafal. Sementara Al-Mushaf itu bukan Al-Quran. Al-Mushaf adalah apa yang ditulis oleh para Muslim selama 400 tahun lamanya setelah wafatnya
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua hal terkait dengan mushaf yang disinggung oleh Muhammad Arkun. Yang pertama adalah tadi itu sudah saya singgung, rawan terjadi penyelewengan, distorsi, apalagi masanya sangat lama, yaitu 400 tahun. Yang kedua, mushaf itu kan lembaran-lembaran kertas saja. Itu bukan Al-Quran, kata dia. Mushaf itu tidak suci. Yang suci adalah Al-Quran yang dihafal oleh para sahabat itu. Mushaf itu kan seperti ini saja. Dia kertas, kemudian dicetak, selesai seperti buku ini. Menurut dia begitu. Nah, dalam konteks inilah dia sangat sangat kontroversial. Dan saya kira pendapatnya juga sangat berani ketika dia mengatakan bahwa mushaf itu tidak memiliki aspek kesakralan, ya, tidak memiliki aspek qadasah, kesakralan. Dia tidak lagi suci karena dia bukan wahyu Allah. Yang wahyu itu adalah yang dihafal oleh para sahabat itu. Jadi itu pendekatan historis dan antropologis. Yang kedua adalah dia menggunakan pendekatan bahasa dan semiotika. Pendekatan bahasa dan semiotika. Pertama-tama saya ingin memberikan sebuah pengakuan, ya, bahwa pada aspek ini, pada aspek pendekatan bahasa dan semiotika, pemikiran Muhammad Arkuni sangat rumit, untuk tidak mengatakan bulat, ya. Mungkin saya yang tidak paham, atau mungkin Arkun yang memang tidak mengerti apa yang dia omongkan, ya. Tapi kesan saya, dia tidak mengerti apa yang dia omongkan. Sepertinya saja, kayaknya saja hebat gitu, ya. Tapi kalau dibaca secara lebih teliti, itu bulatnya luar biasa, ya. Apa sih yang dia inginkan itu? Sesungguhnya yang diinginkan itu adalah bahwa secara historis, secara sejarah, Quran kan tidak suci, tidak lagi asli, tidak otentik. Maka muatannya pun, isinya pun tidak lagi otentik. Kira-kira begitu yang dia maksudkan. Jadi dengan pendekatan pertama, pendekatan sejarah, dia ingin menunjukkan bahwa secara sejarah Al-Quran tidak lagi otentik. Dengan menggunakan pendekatan yang kedua, pendekatan bahasa dan semiotika, dia juga ingin mengatakan bahwa bahasa Al-Quran dan dengan demikian isinya, bahasa dan isinya, karena isi Quran itu disampaikan melalui bahasa, itu juga tidak otentik. Maka konklusi besarnya adalah dari segi sejarah tidak otentik, dari segi bahasanya juga tidak otentik. Karena bahasa Al-Quran itu sudah berubah sedemikian rupa. Nah, ini kita teringat, ya, kalau terkait dengan bahasa ini, saya teringat dengan Toha Hussein, sarjana Mesir, ya, yang pernah melalui kitabnya Asy'ru fi Syi'ril Jahili, yang mengatakan hal yang sama, ya. Kalau menurut Toha Hussein, bahasa Al-Quran itu yang sekarang itu bahasa Arab itu produk para penyair pada masa dinasti Abbasiyah dan Umayyah, dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Bahasa asli Al-Quran itu adalah bahasa Arab Jahiliyah, ya, bahasa Arab Jahiliyah. Kemudian dirubah oleh para penyair di era dinasti Umayyah dan Abbasiyah menjadi seperti yang kita warisi zaman sekarang. Nah, itu mirip sekali dengan Muhammad Arkun, ya, bahwa dari segi bahasa Al-Quran tidak lagi otentik. Karena bahasanya tidak otentik, maka isinya pun tidak otentik. Saya kira kok arahnya ke sana yang dia usahakan itu, ya, sebagai kritik terhadap Al-Quran. Kemudian yang ketiga, dia menggunakan pendekatan teologis, ya. Menggunakan pendekatan teologis.
inilah yang tadi saya sebutkan bahwa apa namanya pendekatan teologis apa namanya tadi saya menyinggung soal rasionalitas ya, di sini hubungannya. Pendekatan teologis yang dia maksudkan adalah bahwa pertama-tama begini, jadi dia membedakan antara teologi dogmatik dan teologi rasional. Pertama-tama itu, dia membedakan itu ya. Istilahnya itu adalah al-usul atau al-usul ad-dogmatiyah wal usul al-aqlaniyah ya. Itu dia sampaikan di sini dan di sini ya. Di sini dan di sini. Ya. Dia membedakan antara teologi dogmatik dan teologi rasional. Agama, teks agama yaitu Al-Quran dalam hal ini, itu tidak lagi cukup didekati atau dibaca menggunakan pendekatan teologi dogmatik. Nah, kemudian dia mengatakan begini, saya lupa di halaman berapa, tidak saya garis bawahi. Dia mengatakan begini, kalau kita masih membaca Al-Quran dengan nalar teologi dogmatik, maka ujung-ujungnya kita akan berkesimpulan bahwa Quran itu suci. Nah, ini mengagetkan saya. Berarti dia tidak menginginkan sebuah anggapan bahwa Al-Quran itu suci. Memang kenyataannya demikian. Dia tidak menginginkan itu. Jangan lagi ada anggapan Quran itu suci. Sebab kalau masih ada anggapan Quran itu suci, maka kita masih akan terkungkung oleh kesucian Al-Quran dan tidak bisa leluasa untuk menafsirkan Al-Quran secara ilmiah. Itu maksud dia begitu. Jadi sangat liberal sekali orang ini ya, sangat, menurut saya sangat kelewat batas ya, sangat berani lah, sangat berani. Nah, teologi yang dia kehendaki adalah bukan teologi dogmatik. Teologi dogmatik itu adalah teologi yang masih menganggap Quran sebagai wahyu, Quran sebagai kitab suci, Quran sebagai berasal dari Tuhan. Itu tidak lagi, itu kuno, itu tidak keren ya, tidak wow ya, menurut dia. Teologi yang dia kehendaki adalah teologi rasional. Nah, teologi rasional inilah yang dia inginkan sebagai sebuah pendekatan untuk membaca Al-Quran, untuk menafsirkan Al-Quran. Kadangkala dia menggunakan istilah teologi sekuler ya, antara itu, antara teologi rasional atau teologi sekuler. Bahkan pada ujung-ujungnya yang dia kejar adalah sekularisasi masyarakat muslim dengan cara mensekulerkan Al-Quran ya. Jadi itu satu-satunya cara agar masyarakat muslim itu bisa menjadi seperti Eropa, menjadi seperti Barat ya, menjadi Eropa dan menjadi Barat, maju secara peradaban, maju secara ilmu pengetahuan dengan memajukan ya pendekatan rasional, memajukan ilmu-ilmu positivistik ya, kemudian mendorong dekonstruksi terhadap agama. Jadi dengan cara mengembangkan sekularisme ini, atau ada kalanya dia menggunakan istilah teologi rasional ini, hanya dengan cara itu maka Al-Quran ini bisa dipahami secara lebih segar ya, dan bisa berbicara kepada masyarakat modern yang memiliki konstruksi sosio budaya yang berbeda dengan masyarakat pada era itu ketika Al-Quran diturunkan. Jadi itu saya kira yang bisa saya sampaikan, ini ijtihad saya ya, karena Muhammad Arkun sangat gemar dengan istilah ijtihad, maka saya pun menggunakan istilah yang sama dalam
membaca pemikirannya Arkun, dan itu yang saya temukan. Yang saya temukan adalah seorang Arkun yang revolusioner, yang tabrak sana tabrak sini. Dia tidak peduli dengan koridor keagamaan. Dia menurut saya melampaui batas, tapi layak untuk dikaji ya. Karena itu tidak ada salahnya jika Muhammad Arkun ini diidolakan di Indonesia, tidak ada salahnya. Namun menurut saya kita harus sedikit lebih kritis ya. Beberapa tulisan yang saya baca di Indonesia tentang Muhammad Arkun itu tidak kritis. Itu menyanjung-nyanjung Arkun seolah-olah sebagai seorang reformis, seorang pembaharu. Padahal kalau kita lebih kritis lagi, kita akan menemukan sisi-sisi lain dari Muhammad Arkun itu yang gelap, bahkan sangat gelap ya, sangat gelap. Jadi tidak lagi ada wahyu, tidak lagi ada agama. Kenabian di era modern itu tidak relevan karena kenabian itu mitos, kenabian itu tidak saintifik. Hal-hal yang mohon maaf kalau kita menggunakan istilah yang kasar, saya kira akan ada orang yang katakan menyebut Muhammad Arkun sebagai sesat ya secara pemikiran ya. Saya kira begitu, mudah-mudahan manfaat, dan tentunya saya berharap sekali apa yang saya sampaikan ini bisa menstimulasi perdebatan ya. Mudah-mudahan akan ada yang menanggapi sehingga perdebatan mengenai Muhammad Arkun ini bisa dibuka secara lebih luas ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya apa yang saya sampaikan tidak selamanya benar, tidak 100% benar. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.